الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata ia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'a minkum munkaran falyubayyirhu biyadih. Barang siapa melihat daripada kamu akan kemungkaran, maka hendaklah dia merombak kemungkaran itu dengan tangan kekuasaannya. Fa in lam yastati' fa bi lisani, maka jikalau tidak mampu maka dengan lidahnya. Fa in lam yastati' fa bi qalbi, maka jikalau tidak mampu ia maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pada pertemuan ini kita memasuki hadis Arba'in yang ke-34 berbicara tentang tugas-tugas muslim di muka bumi ini, diantaranya menghilangkan kemungkaran. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangkat dari hadis sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyubayyirhu biyadih. Sebetulnya sejak bumi ini diciptakan oleh Allah, yang namanya hak dan batil selalu ada di jagat raya ini. Sedari dulu yang namanya kebenaran dan kebatilan selalu ada di jagat raya ini. Dorongan keimanan di dalam jiwa seorang muslim selalu ada, dan Allah gerakkan orang-orang yang giroh agamanya tinggi. Begitu juga manusia, ada yang dorongannya menuju kebatilan dan juga ada pendukungnya. Maka tugas kita dari agama ini ada di muka bumi ini, bagaimana sesudah kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah, menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah pada diri kita, ada tugas yang jauh lebih penting supaya bumi ini penuh dengan kedamaian dan ketenteraman, yaitu izalatul munkar, menghilangkan, mengkikis kemungkaran. Banyak hadis yang senada dengan hadis Muslim ini. Bagaimana kalau sampai orang itu tidak merombak kemungkaran? Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain, latak murunna bil ma'ruf wa latanhauna 'anil munkar aw la yusallitannallahu 'alaikum shirarakum fayad'u khiyarakum fala yustajabu lakum.
Kata Nabi, hendaklah kalian umat Islam menegakkan amar makruf dan menjauhi kemungkaran. Kalau sudah muslim tidak menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, maka pastikan Allah bakal angkat pemimpin yang jahat, yang tidak peduli pada nasib agama yang dia anutnya. Sehingga ketika orang-orang baik itu berdoa, bagaimana supaya kemungkaran itu hilang, doa itu tidak diijabah oleh Allah. Sebab muslim sudah tidak berani menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Begitu juga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an pernah bilang, man sami'a ahadan yaf'alu mungkaran wa lam yanhahu ja'a yawmal qiyamati asamma maqtu'al udunain. Siapa orang yang mendengar kemungkaran, melihat kemungkaran atau mendengar kemungkaran lalu tidak melarang, maka nanti orang itu pada hari kiamat bakal dia punya telinga kuda dan tidak ada daun telinganya nanti di akhirat, gara-gara ada kemungkaran diem aja. Dulu di zaman Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ini, ada raja dulu namanya Raja Marwan bin Abdul Malik. Melihat orang-orang sholat id habis sholat pulang, kalau sholat id habis sholat pada pulang kagak dengerin khutbah id, maka sama raja dibalik khutbahnya kayak Jumat, yaitu khutbah dulu baru sholat biar orang pada dengerin. Itu namanya kemungkaran, ngerombak ajaran agama. Maka pada protes sahabat-sahabat Nabi, ini tidak benar, biarkan orang yang pulang, yang habis sholat id pulang biarin. Emang Nabi juga begitu ngomongnya, yang suka diomongin oleh Bilal yang kita gak ngerti bacaannya. Kata Bilalnya mengatakan, ayyuhal hadirun, kata mereka mengatakan, ayyuhal hadirun, man qama ba'da salatil idi rahimahumullah. Begitu. Jadi siapa orang yang sudah khatib naik mimbar dia pulang, itu pun juga sama dapat rahmat dari Allah. Enggak apa-apa, karena memang dengerin khutbah itu hukumnya sunnah. Begitu. Jadi enggak usah pakai dirombak-rombak, diganti kayak Jumat khutbah dulu baru sholat. Jangan, biarkan ajaran Nabi itu begitu. Biarkan. Ini kemungkaran. Hadis ini sebetulnya, ibu-ibu sekalian, mendorong muslim untuk terjun dalam dunia politik. Hadis Nabi ini menyuruh muslim untuk terjun dalam dunia politik. Sebab kata Nabi, siapa orang yang melihat kemungkaran, maka kudu dirombak dengan tangan. Maksudnya dengan tangan itu dengan kekuasaan. Jadi cara kita merombak kemungkaran yang paling efektif lewat jalur power, kekuasaan. Jadi kalaulah kita sebagai anggota masyarakat ada orang mabuk-mabukan atau prostitusi atau apa saja, lalu kemudian kita merombak kemungkaran itu, malah kemudian jadi ribut, dianggap kita anarkis.
tapi harus jalur kekuasaan. Bagaimana caranya? Muslim harus jadi presiden, Muslim harus jadi gubernur, Muslim harus jadi wali kota, bupati, camat, lurah, sampai jadi RT. Itu Muslim harus duduk pada kekuasaan. Sebab kalau jadi pemerintah kayak polisi pamong praja, ngerombak apa aja, kagak ditangkap. Emang dia menegakkan peraturan. Dia. Nah kalau dia ngerti agama enak, buat peraturan maghrib mengaji. Kayak di Jakarta ini gubernurnya begitu, di mana-mana kelurahan itu selalu ada mengaji. Begitu diisi maghrib sampai isanya dengan mengaji. Itu karena gubernurnya muslim dan demen agama enak. Begitu. Tapi kalau kita gak bisa jadi kekuasaan, jadi pejabat begitu, maka nomor dua, cara merombak kemungkaran itu dengan lidah. Lidah ini bukan lidah kayak kita. Lidah ini yang mana lidah itu kalau manggil orang jadi nyaut, kalau manggil orang jadi marani, kalau manggil orang jadi nurut. Ini lidah, bukan kiai maksudnya. Tapi kalau muslim gak bisa jadi eksekutif, tidak bisa jadi pejabat, maka upayakan muslim didorong untuk menjadi anggota legislatif, jadi dewan, jadi DPR. Kalau jadi DPR itu bisa manggil menteri, bisa manggil presiden, manggil siapa aja enggak apa, manjur lidahnya. Kalau kiai ngomong begini begitu dikata subversif, dikata anti kerukunan antar umat beragama dan macam-macam. Maka muslim itu yang baik-baik kudu didorong untuk duduk jadi anggota dewan. Supaya apa? Supaya Islam itu menjadi tegak. Kalau ini enggak juga udah paling mentok, kata Nabi, dengan lidah enggak bisa, ya dengan hati. Dan kalau udah dengan hati, ini minimal orang dikata masih punya iman. Itu dengan hati. Oleh karena itu, ijma' seluruh ulama, wajib kita menghilangkan kemungkaran. Ada ibu-ibu ngobrol sama ibu, lagi nyela orang. Kita nih yang dengar, yang lihat, jangan diem baik. Jangan diem aja. Jangan begitu. Jangan pintar menilai orang kayak dirinya itu paling benar aja. Jangan. Jangan. Begitu. Jangan di. Kalau kita diem, kelak di akhirat kita punya kuping buntung. Sebab ada kemaksiatan, diem. Diem aja. Jangan begitu. Jangan. Nambahin lebih parah. Nambahin lebih parah.